Ya, jadi untuk pertandingan sore hari ini dari Polda Metro Jaya menerjunkan kurang lebih 9.000 personil. Jadi 9.000 personil yang disebar mulai dari kawasan GBK sampai dengan semua lokasi yang mengarah ke Jakarta Pusat. Jadi semua Polres yang ada di wilayah jajaran Polda Metro Jaya sudah melakukan pengamanan. Jadi untuk pertandingan sore ini antara Persija dengan Persib memang mendapat atensi khusus karena memang mereka ini musuh bebuyutan antara Persija dengan Persib. Demikian juga masing-masing memiliki supporter yang fanatik, sama-sama fanatik. Jadi untuk mengantisipasi pergeseran ofisial maupun pemain Persib dari akomodasi Hotel Sultan ke stadion ini menggunakan kendaraan taktis Barakuda dari Brimob, sehingga untuk mendukung keamanan daripada ofisial maupun pemain-pemain Persib, sehingga bisa aman mulai dari keberangkatan ketika bertanding sampai dengan nanti kembalinya ke akomodasi. Gue bilang belum, karena gini loh, kita kalau ada luka, tunggu lukanya kering dulu. Selama luka itu masih belum kering, lebih baik jangan saling kunjung gitu. Nah, luka itu bagaimana ngeringinnya? Yang pertama yang gue bilang, lagu rasis dulu. Itu ketika lagu rasis, karena lagu rasis itu influence, penularan kebencian. Orang-orang yang tadi, kan tadinya awalnya cuma 900, ada 1000 orang yang ke Bandung, diperlakukan tidak bagus, akhirnya jadi musuhan. Berarti kan yang puluhan ribu lain gak pernah ngerasain ini, cuma ketularan kan. Jadi warisan-warisan itulah yang harusnya kita stop dulu supaya jangan menular ke generasi berikutnya. Itu dulu yang penting. Memang kurang ini, tapi tetap seru kok. Iya, melihat tertibnya Jackmania sekarang ini, saya pikir musim berikutnya atau tahun depan kita sudah pantas untuk menghadirkan supporter Persib atau bahkan supporter yang lain untuk bisa bersama-sama kita bisa tunjukkan bahwa dia datang aman, kita pun menjaga keberadaan mereka.